Pembagian paket beras Cinta Kasih diberikan oleh para relawan Seci kepada masyarakat prasejahtera, khususnya bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi untaian berkah di tengah penderitaan yang dialami sesama. Inilah sosok Enti, wanita berusia 52 tahun yang merupakan salah seorang warga Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di usia senjanya, Enti tinggal di sebuah kontrakan kecil seorang diri. Sehari-hari, ia menemani sang cucu yang tinggal tidak jauh dari kediamannya. Sedangkan untuk mendapatkan penghasilan, Enti bekerja sebagai buruh cuci dan jasa pijat panggilan. Ya, cukup nggak cukup lah, alhamdulillah, bersyukur saya. Gitu, yang penting saya minta sehat aja. Lagi sebelum corona kan, ya alhamdulillah juga ya. Ya sedikit juga saya bersyukur. Bersyukur masih ada yang bisa nyuruh gitu. Doa Enti seolah terjawab. Enti menjadi salah seorang penerima bantuan paket beras Cinta Kasih yang dibagikan oleh Yayasan Buddha Seci bagi warga di RW 9 Budi Rahayu, Mangga 2 Selatan, yang mana merupakan wilayah di mana Enti tinggal. Di daerah ini, di Kelurahan Mangga 2 Selatan, RW 09, Provinsi DKI Jakarta, kami menyalurkan 80 paket beras dan masker. Semoga dengan adanya pembagian paket beras dan masker ini diharapkan bisa menjadi berkah dan menjadi apa bisa memberi meringankan bantuan pangan mereka masyarakat yang terdampak COVID-19. Enti bersyukur ketika relawan Seci menyempatkan waktu untuk mengantar bantuan beras langsung ke rumahnya. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban Enti. Alhamdulillah, saya semangat banget, saya bersyukur saya ada bantuan dari apa namanya? Bunda Suci. Bunda Suci, iya. Bersyukur saya. Semoga maju ke depannya. Selain Enti, warga lain juga mendapat bantuan serupa, khususnya bagi mereka yang terdampak pandemi. Bantuan ini pun mendapat respon positif dan apresiasi dari pengurus RW setempat dalam membantu kesulitan warganya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Yayasan Buddha Suci yang telah bekerja sama dengan komponen lainnya dalam pemberian bantuan ke wilayah saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa ini senantiasa memberi kesehatan, memberi kekuatan buat kita semua. Kesulitan dapat berkurang dengan kepedulian sesama. Jika setiap orang mengulurkan tangan untuk berbagi, maka kesulitan akan dapat teratasi. Dennis Christopher, M. Iksan, Dai TV.